yang hormat gua. Kau pacar aku, aku pacar aku. Kau yang sibuk hal aku. Hey, Queen. Kau tak guna. Hey, kau yang ngerti aku. Kau aja belum kau. Hai, kembali kita lagi. So, kali ni saya nak macam main buat eksperimen sikit sebab dah lama dah tak jadi student ni. Dulu-dulu suka sangat buat eksperimen ni. So, kita nak buat eksperimen ulat hari ni. Apa eksperimen kita akan buat hari ni? Kita akan ambil cabai yang elok. So, kita letak dalam bekas. So, apa yang kita nak buat? Kita ambil ulat-ulat tadi tu. Mana ulat-ulat tadi tu? Ulat-ulat ni. Kita letak dia jadi cabai. Mana ulat lagi seekor lagi? Lagi seekor lagi dia dah masuk dalam ni. Ini ulat tadi tu pandai dia buat kerja, laju dia buat kerja ni. Mana dah? Oi, lajunya. Oh, eksperimen ulat ni best. Tada. Okay. Kita ambil. Malai pegang tangan. So, aku takut miang je sebenarnya. Okey, duduk sini. Okey. Makan cabai ni. Kita letak 2 ekor cabai. 2 ekor cabai pula. 2 ekor ulat. 1 cabai. Okey. Sekarang dia buat tidur. Dia macam kucing lah, dia malu-malu kucing. Tengok orang tak ada nanti. Dia punya rajan tu, dia punya kikil. Makan kau-kau. Ni drama je kuatnya ulat-ulat ni. Okay, kita tengok apa yang akan berlaku selepas. Saya tak tahu ambil berapa masa untuk buat video ni, untuk tengok result dia. Okay. So, ulat ni tak bergerak lagi. Harap jangan mampu lah. So, tambah lagi 1 cabai. Cabai yang masak. Ambil cabai masak, saya letak sini. Ada 2 ekor ulat, jenis ulat yang berbeza. So, saya letak daun-daun sikit. Letak daun-daun. Ni eksperimen ni berjalan ke hidup, berjalan lancar ke hidup. Saya pun tak tahulah, kalau fail lah. Tengok, kita bubur daun-daun dia. Dia macam cewah, macam pokok. Nak buat dekat eksperimen dekat pokok dia tak boleh. Nanti dia merebak pula, mampus. Okey, ini selepas sejam. Nampaknya tadi dia bergulung kan ulat ni, drama kuat . Nampak saya tak daun, tak cabai masak, cabai muda 1. Okay, nampak dia tengah duduk bertenggek di daun. Mungkin dia nak gigit-gigit daun tu. Kita tengoklah macam mana. Tengok ulat tu mana api, tak tahu. Ada belakang ni. Dia hidup lagi lah. Bila dia nak main gigit aku punya cabai ni, tak tahulah. Belakang kuat lah ulat ni. Habis cabai aku yang kat luar sana dia gigit. Ni aku nak buat eksperimen, tak mahu tunjuk. Gigit je lah. Ya, apa yang susah sangat, aku pergi makan free je. Mungkin dia tak ada air kot. So kita buat air kejap, buat air sikit. Asal dia pun binatang nak minum air juga. Kita bagi air sikit. Oops. Okay, air menera aku bagi. Minum. Minum sama sikit. Kau lagi tu, alamak mampu. Saya kena hujan. Saya kena penuh hujan, penuh air. Sekejap lagi tu ada kat situ. Kita dah letak air. Bolehlah tu sikit. Okay, buat masa sekarang ni tak ada lagi perubahan. Kita tengoklah mungkin besok ke macam mana. Okay. So saya biarkan dia terbuka macam ni. Eksperimen ni berjalan lah dengan sebetulnya. Jadi saya ketinggalkan dia lah. Biar terbuka macam ni. Saya dia tak lari lah. Okay, kita tengok. Okay, dah sekarang dah petang. Eksperimen ni dijalankan dari pagi tadi. Okay, alamak, sini pencahayaan tak lawa lah. So, kita ubah tempat pula. 2 ekor ulat saya letak dalam bekas tupperware ni. Dan sekarang macam mana keadaan ulat itu? Tak sampai 1 hari eksperimen dijalankan.
Dah, mari kita tengok result dia. Wow. Hampa tengok, hampa tengok dah berlubang dah cabai ni. Dia kemakan. Ha. Tadi waktu awal-awal mula letak bukan main malu-malu segan-segan dia nak makan. Okey, kita tengok ulat yang kedua, ulat warna hijau tu. Mana dia? Dalam eksperimen ni kita tengok apa result dia. Result dia buah yang muda tak ada lagi. Ini bukan bermaksud dia tak makan buah muda. Okey. Banyak buah muda yang dekat kebun yang dah kena gigit dengan ulat. Tak apa. Mana dia? Okey, ini dia daun dia. Dia makan daun lah. Tengok daun-daun yang saya letak tadi, daun elok sekarang dah berlubang. Dia makan-makan daun tu. Dan mana ulat dia? Okey, dia makan. Dia makan daun. Okey. Wah, dia ni seorang sikit. Okey, aku makan daun, hang makan buah. Okey, nampak ni drama kuat je ulat ni. Buat keras itu. Okey, tak apa. Baik, kita tunggu besok. Lah, tengok saya lagi pagi besok saya pergi, saya akan datang tengok balik eksperimen ini. Macam mana keadaan buah? Setakat ni dia tak makan buah hijau, mungkin sebab ada daun. So dia makan daun tu. So ada dua jenis ulat yang tadi yang saya letak. Okay. So, kita nak biarkan pagi besok. Jadi macam mana keadaan dia? Okay. Jadi apakah conclusion daripada eksperimen ni? Okay, dapat conclusion dah. Sebenarnya conclusion dia adalah ulat ni jangan biar lambat, jangan tangguh meracun. Sebab apa? Ulat nak makan cabai ni masa yang sekejap je dia dah robek dah. Dah berlubang dah cabai-cabai ni. Dikerjakan je. Nampak tu. Tapi saya bagi masa sehari lagi. Kita tengok macam mana. Okey, hari ni selepas sehari kita buat eksperimen ni. Hari ni hujan, malam cerah kan. Okey, tengok ni dia. Kita tengok mana ulat-ulat tu. Cabai hijau dia tak makan. Sekarang ni mungkin saya ambil cabai hijau yang tak berapa menarik. Tak ada. Mungkin ada daun. Amboi, dia Lena ke tu? Lena ke sayang wey? Okay, kita nak tengok sekok lagi ulat tadi tu kan. So macam saya tunjuk tadi, you can see that berlubang. So ulat mesti ada dalam ni. Mari kita lihat. Mana ulat tupi ah? Ulat tu dah ada dalam ni. Okey, maksudnya dalam ni tak ada ulat. Sebab apa? Ulat tu dah keluar. Tapi tengok keadaan pada tebuk. Okey. Dia akan makan. Biasanya dia akan bertelur ke berak dalam ni. So tak ada ulat tu dah, sebab ulat tu dah keluar. Dia keluar, dia hinggap di daun pula. Okay, so dua-dua ekor ulat ni, ada dua-dua ekor ulat ni, ulat hijau tu. Ni ulat, ulat warna apa? Coklat, kuning. Okay. Jadi eksperimen saya ni berjaya lah. Haha, maksudnya ulat tu makan. Kita tak umpan, dia makan. Ini dah umpan dia cabai. Dia dah makan. So, apa yang perlu kita buat? Kita tamatkanlah riwayat ulat-ulat ini. So, jangan belah lah. Menatang ni belah buat apa? Tak ada faedah pun. Jadi kesimpulan dia, kalau kita tanam pokok dalam jumlah yang banyak, kita kena alert lah dari segi ulat. Ulat ni memang cepat merebak. Dia adalah pembunuh senyap.
cabai kita sengap, kita tak nampak. Kita kena belek dia. Okey, kita kena belek. Tak belek, kita kena tengok pokok cabai tu. Kalau daun dia ada lubang-lubang di atas, itu tandanya mesti ada ulat. Kalau jalan-jalan tengok pokok tu elok je, lawa je, itu kemungkinan tidak ada ulat. Ulat ni dia pokok-pokok je. Dia tak tamak. Dia tak macam hawa pucuk. Kalau hawa pucuk, kan? Kalau hawa pucuk, dia merebak. Dia macam coronavirus. Dia merebak. Tapi untuk ulat ni, dia tak seteruk apa tu, hawa pucuk, kulat angin tu. Tetapi dia, benda ni lagi bahaya kalau, dia bahaya kalau kita macam ambil mudah, buat tak tahu, meracau lewat kan. Benda dia sengat-sengat, dia sengat-sengat. Kita bukan nampak pun ulat bergerak, nampak tak? Tak nampak kan? Jadi, kita kena sentiasa perhatikan pokok cabai kita. Terutama yang tanam dalam jumlah yang banyak. Setakat tanam 10 pokok tu tak masalah, boleh belek je. Banyak-banyak macam ni, you kena alert. Sudah nampak simptom dia, apalagi kita bubuhlah racun. Okay, bubuhlah racun macam yang saya tunjukkan tu kan. Okay, semoga bermanfaat. Eksperimen saya buat ni mudah saja. Alhamdulillah, eksperimen ini berjaya. Yeah. Apa macam tuan-tuan dan puan-puan? Macam mana dengan video tadi? Saya harap memberi manfaat kepada anda semua. Saya harap video tersebut menariklah untuk anda semua. Okey. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Jumpa anda di lain masa. Saya Hafiz Bin Ma'ali. Saudara, ingat ni, pertanian memang menyeronokkan. Kenalah cuba. Kalau cuba, barulah tahu. Tak cuba, tak tahu.